Hai semua, kembali lagi bersama gue IPMC. Oke teman-teman, di video kali ini gue bakal nge-review lagi ya akunnya Bilik Bang Xiao yang ada di server 158 cuy. Seperti apa perkembangan akunnya saat ini cuy ya, semakin bagus atau semakin menurun? Oke ya, dan langsung saja tanpa banyak basa-basi kita bakal nge-review akunnya. Seperti biasa cuy, kalau nge-review akun ya cuy, yang bakal kita lihat adalah tasnya terlebih dahulu ya, karena gue terlalu penasaran. Baru juga masuk ya, baru masuk sudah dikasih lihat gambar-gambar Pius seperti ini. Saya kan jadi pengen untuk mencet sat. Aduh cuy, aduh pencet aja ini sat. Aduh barang orang ya, gila cuy. Kalian bisa lihat di sini untuk equipnya banyak banget ini yang bisa dibuka nih, lebih dari 20 cuy, lebih dari 20 ini untuk mendapatkan equip orange-nya cuy. Aduh sabar, tahan tangan. Oke, kemudian di sini ada juga ya epic tenacity chest, mantap jiwa cuy. Kemudian nih untuk RND SSR Omni Chest-nya tersisa 24, SSR Omni Chest-nya tersisa 60 piece dan ini masih berkilau semua cuy. Masih kuning-kuning semua, damage sigil chest 5, sigil chest 5, sigil box 5, sigil box 6. Apa ini? Gila nih hartanya cuy di dalam tasnya cuy. Buset dah, masih banyak cuy. Oke, tiketnya tersisa 25 piece ya. Tiketnya tersisa 25 piece. Black Shuriken tersisa 17 piece dan Black Ticket tersisa 62 piece. Aduh ampun. Terus kita lihat ke bawah lagi. Oke, ini untuk fragmentnya Hero Omnisatnya tersisa 10 ya. Kemudian Monster Omnisatnya tersisa 29. Kartu bintang sisanya 42 piece, masih belum dipakai semua kayaknya. Uset dah, ini Mel'Jalgad aja dia 120 yang start app-nya cuy. Gue satu Mel'Jalgad aja, saya tidak memilikinya bang. Ini keepsake-nya masih tersisa 7 untuk insignia ya, kelas 2. Kemudian Dragon Band tersisa 1, Black Gown tersisa 1, kemudian Atomic Katana tersisa 1 piece, Subterranean tersisa 1, kemudian Martial Art Outfit tersisa 1 untuk Silver Fang, Oil ya tersisa 1 untuk si Alloy Black Buster, ini buat si King tersisa 2 piece, ini buat si Glory Buster tersisa 1. Oke, udah cukup. Tasnya bikin mupeng ya. Dan kita bakal melihat karakter-karakter yang sudah di-up sama Bang Xiao ini. Let's go. Oke, Desumono, seperti yang kita lihat ya, Mosquito Limit Break bintang 5, Awakened bintang 5, semua bintang 5 jancuk ya, dengan total BP sebanyak 4,8 juta dan statusnya 600 ribu ya, attack-nya 600 ribu, HP-nya 3,4 juta cuy. Di akun ini yang menurut gue bagusnya itu ya merata cuy. Gila cuy. Oke, kemudian ya selain si siapa namanya ini, si Mosquito, kita juga bakal melihat itemnya cuy. Item dari si Mosquito, keepsake bintang 3, insignia bintang 4, untuk gearnya pakai primal, HP speed, attack critical damage ya, HP speed. Buset, ini speednya kenceng sekali. Gila. Wow. Kemudian attack damage free, buff gearnya Monster Buff ya, Monster Buff attack 20%, speed bonus, attack bonus. Enggak ada attack bonus ya, speed bonus, dua-duanya speed bonus cuy. Kemudian ini demon levelnya, buset, basic attack 60%, damage rate-nya 3 piece, Esper Buff critical 3 piece ya. Ciri-ciri dari Sultan atau orang paling hoki di dunia yaitu critical-nya 3 piece anjir. Jancuk. Oke, tidak apa-apa, santai ya. Dan untuk sigilnya, untuk talentnya kita lihat di sini level 6 ya, Subsword level 6, Vitality level 5 ya, kemudian Piercing Sigil level 5 ya. Oke. Wah, gila sih ini Subsword sama Vitality semua cuy. Subsword sama Vitality ya untuk si Mosquito-nya ini, dan ditambah Piercing Sigil makin menggelegar kritikalnya cuy. Kritikalnya berapa persen ini? Kritikalnya 64%. Kemudian ya si Watch Dog Man-nya juga sudah limit break bintang 5, Awakened bintang 3 cuy. Watch Dog Man limit break bintang 5. Oke, kemudian selain si Watch Dog Man juga ya, kita lihat juga ya gear-nya seperti ini cuy. HP speed. Itemnya seperti ini ya. Kemudian ada si Tatsumaki P2 ya. Tatsumaki P2 sudah limit break bintang 4, Awakened bintang 4. Gear-nya seperti ini. Oke, gearnya seperti ini, statusnya seperti ini ya.
Kemudian Metal Blade, gue nggak tahu dia build Metal Blade buat apaan ya. Kayaknya nggak pernah digunain kecuali mungkin digunain di Martial Dojo ya. Dan ini dia karakter-karakter paling OP-nya, terutama Genos-nya. Genos-nya HP-nya sudah 6 juta dengan limit break bintang 5 ya. Kemudian awakened-nya bintang 4 ya. Gila, gear-nya penasaran gue. Aduh, nani menyala-menyala. Gila, cuy. Ini yang apa yang Kena City? Jangan-jangan enggak, dia ningkatin ini ya, ningkatin attack 18% sebelum melakukan action. Oke, yang atas hero 35%, speed bonus 2, HP bonus 2. Kemudian ini ya, high tech 35%, critical attack HP. Oke, mantap jiwa. Gear-nya HP crit, HP critical damage, HP persentase, HP speed. Kemudian untuk exclusive itemnya, pakai keepsake-nya Tenacity bintang 2, insignia-nya sudah bintang 6. Oke, mantap. Mantap, cuy. Mantap talent-nya Vitality bintang 6. Piercing bintang 7 ya, atau level 7, Subsword level 6, Subsword level 5, Vitality level 6. Kemudian sama Subsword bintang 5. Ini bagus semua, cuy. Pantesan GG ya. Kemudian ada si Garo juga. Garo di sini sudah limit break bintang 6, awakened bintang 5, cuy. Kan kaleng-kaleng, udah pasti ini keepsake-nya udah bintang 3. Martial art-nya udah bintang 4. Gear. Sabar. Attack 30%, attack persentase 30%, HP attack 22%, attack critical damage 22%. Buff gear-nya 60% bonus attack. Oke, mantap. Dan damage rate-nya 3, bonus damage 1. Ini sih udah perfect, seriusan. Ini untuk attacker spesialnya perfect, pakai banget, anjir. Hero buff-nya attack 25%, speed bonus 3 biji, HP attack. Grappler-nya critical 3 piece, red defense 2. Ingin berkata kasar anjir. Oke, kemudian di sini ada si ini juga ya, ada si Phoenix Man juga. Limit break bintang 5, awakened bintang 4. Silver Peng juga limit break bintang 5, awakened bintang 3. Kemudian ada si Boros juga, sudah limit break bintang 5. Zombie Man, bodo amat, cucu Sakarapu ya. TTM sudah limit break bintang 7. Speednya 931, lebih kencang dari TTM gue ya. TTM gue 900, anda 931. Kemudian ada Titan juga, sudah limit break bintang 5. Bodo amat, Sakarapu. Meljalgat udah limit break bintang 5. Doribas limit break bintang 5. Limit break bintang 6, Film Emperor. Gila sih, ini akun apa, cu. Aduh, gini sih kalau akun mahal mah. Gini kalau akun mahal mah, cuy. Gila, cuy. Oke, ya, pertama kita bakal lihat dulu di sini untuk di rank-nya. Setelah di merger sama si Nobody, dia menjadi top 2 ya. Top 2 BP ya. Top 2 BP dengan total BP hampir mencapai 30 juta. Dan untuk top 1-nya masih dipegang Nobody dengan 44 juta, cuy. 44 juta. Oke, slow. Kemudian untuk stage-nya, dia berada di rank 7 ya, di rank 7 dengan total bintangnya dikumpulkan 1088. Dan karakternya dia berada di top 2 ya, dengan Genos-nya 5,9 juta, sedangkan Nobody di top 1 dengan dengan Mosquito-nya yang BP-nya sudah mencapai 7 juta di server global. Ini pada stress anjir, server 158. Dia berada di top 5 guild ya, di guild Nakama, cuy. Guild top 1-nya dipegang oleh Knight ya. Si Nobody di guild nomor 3, Everybody. Oke, okay. Dan kita penasaran ya terhadap ininya, cuy ya. Terhadap apa namanya? Terhadap core-core-nya, cuy. Terhadap core yang dimiliki oleh Xiao ini. Oke, okay, seperti biasa kita lihat figurinnya. Figurinnya sudah lengkap semua ya, sudah lengkap semua ke grup 13. Oke, okay, mantap jiwa. Kemudian achievement-nya level 25. Pasti, anjir, pasti. Kemudian untuk training-nya sih biasanya minus 2 ya, minus 2 yang belum komplit, cuy. Kita lihat ya, betul, skill training belum sama battle training yang belum 100%. Oke, okay, udah cukup. Kemudian core-nya kita lihat ya. Untuk core-nya ini, cuy, DSK level 5, Genos level 10, Prodigy level 9, kemudian Amaimas-nya level 7 ya. Konspirasi level 9, kemudian di sini untuk Zombie Man-nya level 11. Oke, okay, sudah cukup.
sudah cukup ya. Gila, bikin mupeng anjing, bikin mupeng ya. Oke, kita lihat dulu cuy. Kita lihat dulu sekarang untuk arenanya ya. Untuk nah ini yang gue pengen lihat nih. Speed 45-nya dia ini punya berapa piece gitu tuh. Speed 45-nya punya berapa piece, kalau nggak salah dulu punya 3 apa 2 gitu cuy. Oke, kita lihat dulu ya. Ini dia ya untuk item-item yang dibikin di real time PvP-nya cuy. Ntar dulu, santai. 36, speed 36, speed 30. Oke, speed 30 mah udah nggak aneh. Speed 42, 1 piece. Speed 42, 1 piece. Ya, kemudian ini speed 33, ya. Speed berapa ini? Speed 45, 1 piece. Ini udah begini, cuy. Udah begini, tambah lagi nih. Speed 30, speed 33, speed 30, speed 3, speed 12, speed 39. Bodoh amat sakarepmu ya. Di sini nih pasti di speed 45, gue yakin aja di kampret ya. Aduh, di mana cuy? Harusnya dia punya 2 speed 45 ya. Harusnya dia punya 2 speed 45 ya. Kalau nggak salah dulu punya 2 speed 45. Oke guys ya, jadi mungkin untuk review akun Xiaonya gue cukup sampai di sini ya. Nanti kita review lagi yang lainnya. Thanks for watching and see you on the next video. Ciao, salam pas. Ding ding,